Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqad. Baca dah situ. Maka setengah daripada tanda hampir akan kiamah itu tiga alamat. Maka setengah daripada tanda, tanda bagi hampir akan kiamah itu, tanda kata kita ni dekat dah nak kemak ni. Ha, kerana kemak-kemak ni setengah daripada perkara yang wajib kita i'tiqad. Sebab apa? Kerana sabit dia dengan jalan sam'iyah. Gapo dia sam'iyah? Hak pesen dengar daripada khabar-khabar rasul. Ya ayat terlaku benda tu. Ha, kena berlaku, wajib kita kena percaya. Yang setengah daripadanya kita ni ada hari esok. Weh, dunia kita ni duduk-duduk mari ada hari esok. Nah, ia panggil hari kiamah. Lepas tu belum daripada nak sapa benda hak berlaku sungguh ni, Allah Ta'ala lepas marinya beberapa tanda-tanda dia. Maka setengah daripada tanda hampir akan kiamah itu tiga alamat. Ada tiga alamat. Jadi tiga alamat ni mana tiga bagai. Tiga bagai ni. Nampaknya makna gitu tu. Tiga bagai, tiga bahasa. Tanda-tanda, tanda-tanda kemak ni dah. Tanda-tanda kemak ni mengikut Allah Ta'ala pelakunya, kita boleh buat tiga blok. Tanda ayat lah tu. Bukan tiga alamat dah, tiga blok. Blok pertama, blok yang kedua, blok yang ketiga. Ayat gitu. Mana hak blok pertama? Ini hak blok pertama. Pertamanya, yakni bahagian yang pertama daripada alamat kata dekat dah kita ni nak kemak. Nah, hak blok pertama ni sudah lalu, yakni alamat yang sudah lalu. Lepas dah, hak lepas dah. Ai gak bila hak lepas dah, lepas bila? Lepas bila? Ha, tu tengok. Oh. Kalau lepas lama dah, mana kita dekat benar dah kita ni. Ha, tu. Nah. Eh, mana hai alamat hak sudah lalu? Iaitu alamat hak sudah lalu tu. Seperti wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, setengah pada alamat kiamat weh. Nah. Allah Ta'ala hatta Nabi kita mari. Ya maklumlah Nabi kita dipanggil Nabi akhir zaman ke? Nabi akhir zaman. Lagi pula Nabi kita ni khatimul mursalin. Ya kesudahan bagi segala rasul. Hak tu tak jelas mana. Ni wayak kata ni.
wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nah, siap dah sebut tu dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Nauh dulu-dulu dah ayat dah. Allah Ta'ala akan hatta seorang Nabi hak pengesuk sekali. Nama apa? Nama dia Ahmad. Ini setengah daripada dakwah Nabi Isa. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Itu dia. Nah, Ahmad ni seorang Nabi yang nama dia masyhur di langit. Yang ialah Muhammad, nama dia yang masyhur di bumi. Nabi ini Allah Ta'ala nak hantar marinya hujung sekali. Situ pun pahedah tu. Nah, lepas tu hak Syekh Daud kita bilangnya wafak Nabi. Wafak Nabi artinya Allah Ta'ala hantar Nabi kita meduk atas dunia masanya 63 tahun. Lepas tu dia panggil kelik. Panggil kelik tu jalan dah tu. Panggil kelik jalan dah. Itu dia. Hey, patut Allah cuba tu kira weh. Wafak Nabi kita sampai ke hari ni lama dah. Bukan minggu lepas warning dah. Bukan bulan lepas warning. Bukan tahun lepas warning. Wafak Nabi kita sampai ke hari ni tak kurang daripada 1500 tahun dah. Kita buat itulah. Bila kau muda-muda 1444 tahun. Tapi bukan rapat dini lagi tu. Kita buah tu 1500 tahun dah. Kalau kita kata kita duduk dek nu, duduk dilepas dah wafak Nabi tu, kita duduk dek nu, eh wasa sedak lagi wey. Sambak lambak lagi ni lepas pada wafak Nabi kita mai duduk lek ni, lek ni balik 1500 tahun ni kita duduk lek hujung ni. Ai dekat benar dah weh. Dekat benar dah. Ha, hati yang kata alamat ya HP ke mak. Khabar gedak tak tahu dah tu. Ha, wafak Nabi seperti wafak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh patu dalam dalam kita ha Imam Sayuti weh. Dan kita Imam Sayuti sebut. Ia kata gini, ia kata umur dunia ni sejak daripada petua hewak dia ni, ia umur dunia ni 7000 tahun. Tu umur dunia. Eh tak banyak ke dah. Hanilah hak Saidina Ali kata umuruki qasirun. Hei dunia aku ni cerah tolak tiga dah kamu. Sebab aku nak duduk lama tak boleh. Aku tahu kata mu umur pandok. Nak duduk lama nak mu umur pandok. Aku nak pergi jauh lagi. Sayyidina Ali kata, kod tolak tu kisalasan. Aku tolak mu tiga tolak dah hei dunia. Sebab apa? Umuruki kosirun. Kerana aku tahu kata umur mu ni pandok. Nak duduk lama tak boleh dengan mu. Jadi Imam Sayuti kata dunia ni Allah Ta'ala buat ianya umur ia 7000 tahun. Lepas tu dia kata dibakit ke Nabi kita tu pada ribu, pada hujung ribu yang kat ni. Bakit Nabi kita ribu yang kat ni, hujung ribu yang kat ni. Dan Nabi kita dan umat ia ni umur ianya 1000 tahun lebih. Allah Ta'ala hantar Nabi kita untuk duduk atas dunia sekali dengan umat-umat dia. Nabi kita ya duduk 63 tahun je. Umur Nabi kita dengan umat dia ni dah. Umur dia ni 7,000 tahun lebih. Hak lebih itu tak lakuh daripada 500. Ha. Cuba kira tengok. Cuba kira tengok. Hak kat Imam Sayuti kata lagu tu cuba kita kira tengok. Umur dunia 7,000 tahun. Dibakitkan Nabi kita tu di hujung 7,000 yang kan ni. Umur Nabi kita duduk atas dunia serta dengan umat ia ni 1,000 tahun lebih. Hak lebih tu tak lakuh pada 500 tahun. Hak lebih tu.
Hak kata 1000 tahun lebih umur Nabi kita dengan umur umat ia tu 1000 tahun lebih. Hak lebih itu tak lakoh daripada 500 tahun. Ha, cuba kita kira. Ya. Hak ribu yang ketujuh ni, hak ribu yang ketujuh. Hak sah dulu, hak dulu sah kira. Kita kira hak ribu yang ketujuh. Hak ribu yang ketujuh ni ada banyak mana lagi weh? Pandai dah nak kira tu. Ada banyak mana? Jadi kita lan ini hijriah kita berapa ni? Hak-hak baru ni. Hijriah kita baru ni 1444 hijriah, betul tak? 1444 hijriah. Ha. 1000 tu pergi dah. 1000 tu pergi dah. Faham dak atas 1000 pergi dah tu faham dah? Mana 1000 tu pergi habis dah lah 1000 tu. Habis dah. Ha. 443 hijriah. Pergi habis dah. 443 hijriah. Habis dah juga. Maksudnya 444 hijriah. Hijriah. Lah ni kita duduk dalam 1444 hijriah. Dalam kata Imam Sayyuti sana dia kata, hak lebih pada 1000 tu tak lakoh daripada 500 tahun. Pahak habis gidahnya mana? 1444 hijriah. Ada banyak mana lagi? Ada banyak mana lagi nak cukup 500? Ada banyak mana lagi? Eh? Apa? Apa? Ah, tak boleh ngaji kan isap buat ni. Tolak gidah 1000 benda 500. Ya kata tak lebih pada 500. Benda 500, lepas tu kita tolak kita pakai gidahnya 444. Ada lagi? 50. Eh? 50 ni. Tu. Maknanya umur Nabi kita, umur umat Nabi kita nak habis geremik hak tahawi gedianya ada lagi 50 ni tahun ni. Ada hanya ni dah. 50 ni tahun. Habis dah lah. Umur hak tahawi benawinya habis dah. Lepas tu lepas dah tu nak jadi apa tu? Wallahu a'lam. Tapi nawaya tertahdik umat Nabi kita habis dah. Ha, inilah Syekh Daud duk kecek jamai dia nun. Jamai 400 tahun nun. Wafat Nabi ini setengah daripada alamat hape kemak. Ha, itu dah. Ha, tu. Ha, patut gak kita ni jangan duk galak sangatlah. Sebab itulah duk berlaku laninya pelik-pelik begitu begini begitu begini begitu begini duk berlaku hok pelik-pelik kadang-kadang luar daripada khayal otak kita dah berlaku. Tak usah ke jauh, dunia ni hape dah we. Dunia hok kita duk ni dekat dan hancur, dekat dan nak utuh. Lepas tu cara kaedah peracur ni, mula-mula ya peracur penduduk ya dulu. Nah. Kita tengok rumah tu weh. Rumah tu kan, ha mula-mula mati pok. Pas ada mati pok, mati bini, mati mak. Ha lepas tu mati kakak sulung. Lepas tu mati pak ngoh. Lepas tu baru mati pok su. Akhir tinggal rumah sekung tu. Ha terjadi pok tak tahulah. Dia tinggal rumah sekung tu, ha. Hak tu kita tak tahu nanti tengok tu ya lah nak buatlah hanya. Ungguhlah ni. Ungguh tak ada orang nak duduk dah. Misalah tu. Habis. Dan zahir fitnah dan zul. Ha. Dan zahir fitnah. Apa dia fitnah? Ya ni haru-haru. Dan zul. Ni nampak atas khas pada am ni. Nah, ha. Kerana zalim ni pun setengah pada fitnah juga. Dan berbunuh-bunuh. Bunuh gimari weh. Kadang-kadang bunuh orang ni jadi benda mudah-mudah gitu je. Nah,
ada hik sikit sebanyak ke, jauh lagi lah nak siapa tangga bunuh tu. Kita bunuh dah. Dan zahir dajjalun. Baca kita. Dan zahir dajjalun. Apa makna dajjalun? Yani kazzabun. Apa makna kazzabun? Yani manusia yang sangat-sangat bohong. Amsilah mubalaghah tu. Suka bohong. Nah, ia ni hidup dengan bohong. Tu makna kazzabun. Tapi hak yang dimaksudkan di sininya, nah, yani orang yang didusta, orang yang dibakit bahang oleh orang yang mendakwa mereka itu akan nabi, ia dakwa kata ia jadi nabi. Allah, timur weh. Timur orang itu dakwa kata ia jadi nabi weh. Hei, bahawa ni duduk gaya-gaya di mana hei bahawa ni? Tak apa setahun lagi bahawa. Kolek ni, lek-lek perak ni apa? Betina, orang betina. Dakwa dia jadi nabi. Masya Allah. Tapi orang kita terheranya, ada orang ikut. Allah, ada orang ikut. Ini lah lah orang kata, kejahilan masyarakat kita dengan akidah ni. Tak ada kena heran. Itu eh. Ia tak ada kena heran lah kalau benda tapak dalam hati tak ada ni dah. Ia boleh jadi subuh belakang. Ia panggil tak ada nepeh tadi eh. Nepeh ia tak ada kan. Ikut mari nak tepa pun ia boleh terima belakang. Dan api ia nyata di Madinah. Mohon ni lepas lama dah ni. Nah. Bila yang berlaku hari ini? Pada tahun 654. Hari ini lama dah. Nah, kita lah ni 400,000 lebih dah ni. Hak berlaku api di Madinah ni, dia kata. Berlaku dianya pada tahun 654 Hijriah. Ini kita kena kita tengok dalam sejarah Akhbaril Madinah. Boleh jadi ia sebut api ini ni. Nah. Itu dia. Dan perang Turki. Tu. Perang Turki ni pun setengah daripada alamat kemak juga weh. Perang Turki ni perang nu lah. Kali perang untuk nak jadi tapak kerajaan Utsmaniyah di Turki ni. Ya masa tu tu kena kuat benar tu. Nampak apa? Raja duk perang boleh takluk negara-negara habis tu. Nampak apa? Sultan Ahmad Al-Fatih ke? Dalam sejarah dia. Ha tu. Hanya serai tu serai ni serai situ. Akhirnya boleh luah takluk segala bagi kerajaan Utsmani pusat dia di Turki tu. Barangkali perang tu ke perang mana tu kita tengok dalam sejarah deh. Dan keluar perkerjaan itu kita tu barangkali jatuh apa weh. Kita tu hak ya hak duk ni sekolah kita duk begai ya gini weh. Dan keluar perkerjaan itu daripada ahlinya. Kita dak kita ada tangan demo. Jadi kalau keluar pekerjaan itu daripada ahli dia, tu hak tu molek. Hak tu molek. Tu dia. Hak tu molek eh. Hak jadi geger, hak jadi geger riuh alamat kemak ni, keluar pekerjaan itu bukan daripada ahli dia. Hanilah hak ulama dak tafsir hadis eh. Iza wussidal amru ila ghairi ahli. Nah, apabila disanakan kerjaan itu kepada orang yang bukan ahli dia. Nabi katakan, fantaziris sa'ah, maka mu tunggulah sa'ah. Sa'ah di situ ulama dak tafsir banyak tu. Nah, sa'ah di situ setengah kata mu tunggu kemaah dekat nak kemak benar tu. Dekat nak kemak menara tu. Ha tu sa'ah mana gitu setengah kata. Artinya ko ana?
setengah daripada alamat hak dekat benar dah nak kemak ni dah. Semua segala pekerjaan ni tidak disandarkan kepada ahli dia betul-betul dak. Dak. Ikut dah. Orang ni tak sepatut langsung duduk situ untuk nak steril benda tu, tapi dia boleh hidup situ. Orang ni dah tak sepatut langsung nak duduk situ untuk nak steril benda ni, tapi orang yang tak patut tu hidup situ. Maka Nabi kata bila berlaku lagu tu, fantaziris sa'ah, mutungulah sa'ah. Sa'ah di situ setengah ulama kata yakni al-qiyamah. Tunggu, mana dekat nak kiamat benar dah tu. Ha. kena khabar dia weh, kena khabar dah. Tu dia. Ha, tu jadi kita tu kalau nak kok tu kena tanggung kata ada jatuh apa seekor tu weh. Dan keluar pekerjaan itu, ha, keluar bukan daripada ahlinya, ahli bagi itu kerja eh. La Allah lah. Deh. Napa? Kalau kita surah itu betul-betul dengan hadis tadi. Sama dengan hadis tu. Nah, setengah daripada alamat kemaknya Nabi kata, apabila diserahkan kerja eh tu. Kerja apa-apa pun ikutlah. Diserahkan kepada orang yang bukan ahli dalam medan dia. Tu cek. Cek kata nak kemak lah tu. Walau ada juga dia muduk terjemah kata hacu lebu. Ha, tak ada apa. Hak tu lah je tu. Eh, berlaku kemak pun hacu lebu lumah lain habis. Ha, tu. Ha, jadi dengan secara kesimpulannya, setengah daripada alamat kemak manakala diserahkan pekerjaan apa-apa tu bukan pada orang yang sesuai dengan pekerjaan tu. Tu dia. Secara umum tak payah kita tafsir dah. Tu setengah daripada alamat kemak. Hatu kata dan keluar pekerjaan itu, ha, nak itulah la Allah deh. Keluarnya bukan daripada ahlinya, ahli bagi itu pekerjaan. Nabi. Summa qala dan kedua barang yang berkekalan hingga sekarang. Ha, ini kita nampak terbahagian ni. Bukan tiga alamat dah. Alamat-alamat kemak ni, ulama buatnya tiga blok. Itu blok pertama hal padah. Belok yang kedua betalu marinya kekal siapa ke sekarang. Mana? Ha ni. Iaitulah seperti dagang ugamu. Oh sikit doi, kita pergi berhenti sana deh. Balah mana yang hok berkekalan hingga sekarang seperti dagang ugamu. Apa makna dagang? Ya'ani sedikit orang yang menolong akan ugamu. Ha, itu makna dagang. Ya dagang-dagang ni supaya kita giduk Pak Demo. Kita giduk Pak Demo tu pala suti. Kalau berlaku kemalangan kok tak ada siapa dia nak tolong kita. Dia panggil kita ni orang dagang. Ha, itu makna dagang. Eh? Ya ni sedikit orang menolong akan ugamu. Lepas tu kita tahu dana kata sikit lah ni. Sikit orang mana ramah kita orang Islam lah ni. Ha, tak apalah lah ni ramah. Kau tak apa lagi boleh jadi sikit. We. Sebab apa? Kalau kita tengok peratus di hari ni ni dah. Anak-anak kita yang mengaji ugamu ni kurang benar. Kurang. Sikit benar lah. Kalau kita kira nak celia dalam kampung ni dah. Kadang-kadang sute kampung tu tak ada seorang buk anak hok mengaji agama betul-betul tak ada. Dia panggil mengaji agama tapi kita pek dengan muka lain. Mengaji agama kita pek dengan muka lain. Dia kek dah benda nepek ni. Dia tak leh lagi. Tahir tak lama. Eh.
Ya kena ambil benda lain mari tepek di agama tu pun dia jadi faham nalul bil galik-galik lagi. Nah. Dia kata sedikit yakni sedikit orang yang menolong akan agama. Nah. Jadi boleh kita surah dua tu. Sikit orang yang tolong agama, yakni tak ada bila kita kecek hak agama dia makik bungong selalu dah. Hai patut akik bungung ki tak apa lagi. Dia kata hak tu tak kena kecek benda siap dah. Ha tengok. Akik bungung ki tak apa lagi. Dia kata pula hai. Hai benda agama tak kena dak kecek dah hak siap dah. Pula dah. Ha hak siap dah telah kena keceknya. Nak kecek hak siap dah. Ada apa hak muduk mengiga tu hak tu tak tahu mana lagi. Dia panggil dak mengiga atas jemoreh ya tu. Nampak ni? Lepas tu dia tak ada agama suti ke Allah utuh sama sedah lalu. Dia panggil tak ada nepeh, tak ada nepeh. Baju tak ada, nak jaga tak leh dia baju tak ada, faham tak subuh. Tu. Kita duk gerai juga weh dah. Duk gerai kadang-kadang. Ya, hak yang mau itu anak pondok ni. Weh. Hak yang mau itu anak pondok ni dah. Kita besok, weh. Besok tu kadang-kadang anak duk mengaji molek pondok, weh. Anak duk mengaji molek pas budak ni mengaji pun derah kita pun saya, ya tok guru ni ya saya anak murid ni bila nampak tu kita buat nak jadi orang. Patut orang tua mari, weh. Babo. Ni nak minta anak ni kelik dekat rumah boleh sebulan. Subhanallah. Nak minta anak kelik dekat rumah boleh sebulan. Hamba tanyalah, nak kelik apa? Budak dia kelik dekat rumah sebulan ni gitulah. Hak kita tak leh terima ya jawab tak kan? Eh, kita ni tak ada modal apa lah ni weh. Nak suruh anak kelik ke kerja kerana kak dia tengah-tengah duk sok lah ni. Allah, ni kita tak boleh terima. Ikutlah dia nak kata kerana pun. Kak dia tengah duk sok kena pakai modal banyak. Lepas kita tanya lah, kak duk ngaji dana. Dia tu duk ngaji bakok. Ha, ni lah. Tapi payah nak wayak korai lagu tu. Mereka tak mengaji kita durus sami. Payah kita nak wayak lah. Kalau kita kacau wayak, ya paling murih kita. Hei, nak wayak terang lah. Kalau kita nak murih, anak hendak mengaji bakok tu, belum tentu lagi ya nak berjaya ke tak berjaya. Dalam wikrok kita. Dalam wikrok kita. Sebab apa? Sama-sama tengah duduk hadap belakang. Hak nung pun tengah duduk hadap. Hak ni pun tengah duduk hadap. Hei, apa kita buat yang terik sebelah itu? Sedekah hak ni syarat jamin. Syarat jamin bila anakmu berjaya dalam asuhan agama, budak ni lah akan jadinya zakhiratan lakum ila abadan. Budak ni akan jadi satu pertaruhan bagi kamu sampai bila masa. Hak tu hak syarat jamin, hak dok sok bakak belum tentu lagi. Tapi payah kita nak wayak ya tak faham. Akhirnya, ha tak apalah, klik, buat klik. Lepas tu kita pun gerai dah, hey, kalau gini tak apa, pakai waktu baik lalu tak apa. Sebab ngaji PSM buah ni, tak ada, nak tupai tak leh tak ada ni. Kadang-kadang, tapi nak kata gitu, takut ya tak, babo ni bekan. Tapi hati nak kata gitulah. Lepas tu waktu baik, klik di rumah dah. Budak saat ni, ya keedah budak ni, bila kita hajar dia pergi duit, ya tak pengen mengaji lah dah. Dia boleh cekak duit, tak usah mak wipon nak jatuh siap hari lah. Ya nampak duit eh. Ada duit boleh pakai terosak, beli terosak, lepas tu nak mutu pula dah. Ya niti banyak tu gitu. Akhir kali, ya mari tu apa. Nak minta apa tu lawa ai tawa sikit weh nak tak mahu pon nak lah. Allah susah lah deh.
Mak ingat tak faham sute juga susah. Lepas tu tak faham kalau pakai orang tak apa. Ia tak faham dah. Tak nyigi wak syarat supaya sahabat gi wak syarat dengan Nabi tadi eh. Kalau dia tu tak reti, nak gagal tak kena. Gilah wak syarat dengan orang reti. Orang boleh tunjuk jalan kita hari inilah. Tak leh dak ambil lah budak wak lek. Ambil apa budak wak lek. Kacau dah demo kacau dulu demo ingatlah hanu. Kacau. Jangan witalah dua-dua ni kita pergi sekali, jangan witalah lagi mari eh. Dah tak ada betul. Yo ayak tu. Hak-hak nawi kita murihnya yo ayak eh. Yo tu tak ada nawi kita murih. Yo ayak tan wak lek tak rumah ni nak suruh tolong matang kita. Kerana kak ya dok bakok ni dok sok. Lah ni. Allahu akbar. Eh? Hi, dak dok ngak gitu. Ingat atau kita duduk pegelak kitanya Nabi kata khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tuhai haja Nabi hey Muhammad mu sentiasa wui kemaafai ke dia. Terus kata pun tapi wayaklah jalan tu. Nah, wa'mur bil urfi suruhlah dengan baik. Wayak dia tak boleh buat kelik lah. Buat kelik apa? Kita pun jadi gigi sekali eh. Wis sekali kalau tak berjaya hak nun kita berjaya hak ni boleh kita tupai dunia akhirat. Hak ni hak cerak dah, hak garanti pada syarak dah. Nah. Dalam hadis dia sebut awaladin salihin tu. Ulama kata kan, bukan hati dia berdoa budak tu, semata-mata kita betul ia menjadi berjuru, kita boleh falas ya dah le kubur esok. Walau dia tak baca apa sekali pun. Dia tak ada baca kulhu, tak ada baca apa eh. Tapi ia berjuruh boleh semaya baik boleh apa kerana kita usaha hatta dia besen tu. Boleh fahala dah. Walau dia tak baca Fatihah sepatah apa. Ha. Hak ni syarat oh ya. Ada pun hodok haji tu. Ai belum tentu dia panggil 50-50 tu. Kadang-kadang habis mengaji tu sakit kepala lebih dah duduk mengaji lagi. Ha gitu. Ha. Lepas tu kok akhir sekali Tuhan kata wa'arid anil jahilin. Tak sedua kira panjang lah dengan orang tak kerti. Muayak kat ia sudah. Ia tak kerti kok ia. Tak sedua kira panjang dengan dia. Nah. Itulah jadi nampaknya kenalah hak Syekh Dawud bila ni kena dah. Sikit orang nak tolong agama di akhir dunia. Walaupun ia kecek-kecek agama. Tapi bila depok turun padai sungguh, agama ia tak boleh belakang. Duk besar hak ni. Duk besar hak ni. Bila ia mengaji tamak boleh, hijau boleh, kaji boleh, senai boleh. Subhanallah. Tak ada nak lagi lah. Deh. Cuma nak wayak kata menasabah dengan kita duk mengaji kitab Durusami ni, Syekh Dawud surah lagu tu. Akhir dunia ni, sikit orang nak tolong agama. Walaupun tua itu kecek agama. Tapi bila turun pada sungguh, agama Allah dunia menih. Itulah. Dan sedikit amanah. Pula dah. Sifat kepercayaan tak ada. Kecek pesen ni, bila turun pada, wak pesen lain. Dan banyak khianah. Ini panggil Azim Al-Zona ni. kita dah baca dalam kitab Bajuri ya buatih. Jadi Syekh Bajuri wari satu hadis dia katakan qallama yujadu fi akhiriz zaman dirhamun halalun wa akhun yusaku bihi. Jarang benarlah Nabi kata. Sikit benar tu qallama. Orang mengaji nahu sikit benarlah didapati pada akhir zaman ni dua perkara ni. Di akhir zaman ni nak pergi cari dua perkara ni Nabi kata payah temu benar-benar. Allah takut dah. Mana? Nombor satunya dirhamun halalun. Duit hak mari dalam sumber betul ke halal. Payah nak temu.
Hak banyak ke apa? Hak banyaknya duit boleh mari dengan melalui benda-benda haram. Hak tu banyak kali. Hak halal pun ada tapi payah nak temu. Kau lama sikit sangat. Itu satu. Yang kedua, wa akhun yusaku bihi. Dan yang keduanya saudara sain hak yang boleh kita tamak hati dengan dia. Tak ada juga. Tak ada, tak ada. Orang kata sain hak boleh kita harap dia. Tak ada. Bukan tak ada, ada tapi payah nak temu. Hak banyaknya bila kita bersaing dengan dia, ia bukan kita boleh harap dia, hanya ia pisah terak kita. Hak tu banyak. Hak tu banyak kali di akhir zaman. Waliyazabilah. Dan menegahkan zakat, tak keluar zakat. Dan menderahku akan dua ibu bapa. Ha, ini alamat yang berkekalan ni. Tak habis-habis ni. Tak usah nak buat. Ha, nak buat lah mana weh. Nak buat lah mana. Hai, tak usah nak kecek. Ha. Dalam kitab dua ayat dah. Alamat, agak alamat kemak yang sentiasa berkekalan. Tak habis. Cuma kalau kita buat tu, kita buat cara tu, orang kata laksana, orang sakit juga, supaya kata bantau itu je lah. Bantau dia panggil. Siapa panggil bantau dia. Habis dah hal ini. Dan memutus arham. Putus rahim. Abalah adik-beradik tak bubur rahim kemari. Dan menaruhkan orang yang cukai. Menaruh sini mana melatihkan orang kutik cukai. Ha, cukai-cukai ni pasal asil lah. Asil-asil bayar rehat yang diharapkan oleh syarak dah. Dan meminum arak. Ha, ni banyak juga ni. Nah, apa tu tak sadar nak buat lah mana? Ya dia tanya. Nak buat lah mana? Kita jawab tu buat-buat tapi benda tak habis. Tak apa dah ni kita ada kecek dah. Dan menyatakan zina. Ha, yakni berzina dengan secara terbuka. Ha, itu dia. Itu dia menyatakan zina. Eh, tapi lani itu dia panggil terbuka dah setengah-setengah dia. Amba dapat satu maklumat. Jadi lani ni dia panggil dia ada budak tina, dia cat puak dia ni satu kelum, dia panggil puak-puak berzina. Untuk cari duit. Ini dia mahu lapor. Dia buat satu kelumnya untuk kita ni jual. Dia panggil jual punggung lah. Jual punggung. Kita kecek capung je dah. Jual punggung. RM5,000 sekali, RM3,000 sekali, RM2,000 sekali. Dia duit je. Lepas tu dia buat lah no. Dia pakai rahat je. Dia pakai rahat. Kalau kita nak pergi cari dengan berjadah itu tak temung. Tak temung. Cuma ia pakai rahat. Ia pakai rahat ni mana orang yang semak jadi semacik pakai rahat tu. Ha, bila ia nak berzina teke. Teh, 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 teh. Habis cepat, naik ada. Lepas tu berjanji. Ha, jumpa dana ni weh. Ha, tu cara alat modi untuk berzina. Hei, kadang-kadang kita dah bersekir dah. Dan dalam hadis Nabi kata, dunia tak akan berlaku kemak kecuali selepas daripada dia boh dengan dua perkara. Nombor satu, dia boh dengan berzina. Nombor dua, dia boh dengan reba. Hei, nak boh dengan berzina kok mana? Kita ingat jamin budak-budak gitu eh. Orang berzina di kampung sekor ni, Allah, malu nak duduk tak leh. Haji lari tubik, duduk kok luar. Ya kita? Lepas tu nak buah kok mana benda lagu tu. Ha. Tapi nak ayat tu Masya Allah lah. Benda yang Nabi cakap ni betul seling. Ha, tengoklah ni. Tapi lah ni duk sembunyi lagi tu. Nak berzina tu kena tek rahat dulu. Tek rahat, tek, 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 tek. Ha, tu baik hari. Ha, boleh berzina. Eh, boleh jadi jamin anak kita, jamin cucu kita esok tu dah. Kali dia tunggu sebab dia dah jual dan ketahuan ke tepi batas dah. Barangkali lah kita nampak dah.
tunggu buat gerai, tunggu duduk sendiri paling moreng kok, ha tunggu nampak jatuh mari, ha main-main barangkali waliyazabilah. Maka untuk kita nak jaga benda tu, dua kara dua ayat tadi, satu kita kena jaga dengan iman, yang keduanya kena jaga dengan takwa Allah. Dua tu lah boleh selesai masalah, lain pada tu tak boleh. Dan menyatu kerebo bih. Summa qala dan ketiganya barang yang lagi akan datang. Ha tu dah. Deh, nampaknya tiga alamat tadi yakni tiga bahagian. Ha kena dah tu. Takwil kot tu. Wallahu a'lam.